Musibah kebakaran ini terjadi di wilayah Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara. Kobaran api yang kian membesar disertai hembusan angin cukup kencang sehingga membuat warga sekitar panik. Bangunan tempat tinggal warga sebagian besar berbahan kayu, sehingga si jago merah dengan cepat melalapnya. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas. Fairuz Kaltim, Tara TV, melaporkan.